tadi juga ada pengawal jumpa saya. Dah ikut dah, dia kata. Dah tentang pokok tua, pokok yang muda dah dah tanam. Dia kata apa? Tunggu 3 tahun lagi. Jadi ini sangat bertentangan dengan janji Dato' Ahmad Maslan yang mengatakan apabila menang kes Mahkamah Tinggi Kuantan yang peguamnya Saudara Harifah Maidin, 10 orang pedoktor Sungai Koyan, dia kata sama di mahkamah, dia kata tak ada faedah buang masa sebab memang faedah nak bayar, dia kata. Sebab itu saya bersetuju dengan kata-kata Datuk Mahfuz Omar. Dia sebut dalam parlimen bila Datuk Ahmad Maslan buat penjelasan tentang isu dia dalam semula, kata Mahfuz, ini Menteri Putar Alam, dia kata. Betul tak tuan-tuan Putar Alam? Penduduk dah ikut, dah akur. Kenapa tak bayar? Kita edarkan borang bancian dalam semula. Bila kita sebab, masih terdapat 8,000 orang yang tak dibayar duit tanam semula. 20 tahun mereka mencarum. Sekarang ni tuan-tuan, dah masuk ada di kalangan mereka menunggu 35 tahun. Duit tu tak dapat lagi. Ini satu isu. Isu KPG. Ini saya bawa contoh. Sampel 766 peneroka di gugusan Raja Ali Asertif yang mereka telah gunakan khidmat lawyer Sri Bahasa, Latifah Koya dan sebagainya, sama di Mahkamah Tinggi Seremban. Dan saya meneliti dokumen yang disediakan oleh lawyer di Asertif, tuan-tuan, tahun 2008 saja peneroka kerugian 20,000 seorang. 20,000 seorang, tuan-tuan. Perda tipu tahun 2008 saja. Bayangkan, tuan-tuan, mereka hantar sampel di makmal perda Sungai Tekam. Hantar buah sawit yang muda, yang putih. Hantar yang mengkal, hantar yang masak. Yang masak, tuan-tuan, ini makmal perda. 25.7%, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat berapa? 18. Harga sekarang, tuan-tuan, harga sekarang 1% perahan, peneroka sudah kerugian RM45. Kalau tuan-tuan dapat 18%, sedangkan sepatutnya 25%, tuan-tuan, setiap tahun saja tuan-tuan sudah rugi berapa ratus, tuan-tuan? Kalau 300 satu tan, kalau tuan-tuan sebulan 10 tan, sudah berapa? Sudah 3,000 seorang peneroka. Seluruh negara ada 80,000 peneroka sawit. Sudah kira satu bulan saja berapa juta peneroka sudah tipu setiap peneroka, tuan-tuan. Kita nak berunding. Tapi mereka tak nak berunding. Mereka angkuh. Sebab itu, kita tidak ada pilihan. Sebab itu, malam ini, tuan-tuan, oleh kerana kita bersabar begitu lama, kita berunding dan berunding, tapi dia buat bodoh, dia angkuh, dia rasa dia hebat sangat, maka malam ini kita istihar. Orang nak kata istihar perang, perang lah. Belum dipahang, bukan 5. Tadi rombongan daripada Kelantan jumpa saya. Dia dah kumpul nama ada 500 orang. Kelantan saja. Ni belum jengka lagi. Belum marah lagi kawasan Saudara Bustamir ni. Belum kawasan dia lagi. Kita akan bergabung. Lawyer-lawyer PAS, Hanifah Maidin, Aminuddin, Haji Asmuni Awi dengan Sri Barasa, dengan Latifah, dengan lawyer DAP, Norman dan sebagainya. Kita bergabung untuk kita buat saman besar-besaran mengenai orang lain. Menangkalah orang lain. Hanifah ingatkan saya, Mazlan jaga-jaga. Jangan ingat bila saman ni mesti menang, kata dia. Dia kata, dia pun risau juga di ribu-ribu nak saman ni. Nanti dia kata, kalau tak menang, kepala aku kena pelampung dengan muka dia. Saya nak sebut, tuan-tuan, kita memang mengharap. Tapi soal menang, kalah, itu urusan Allah Ta'ala. Bukan urusan manusia. Saya nak sebut, tuan-tuan, satu peristiwa
yang saya bila dengar, saya menitis air mata. Ketiga, kes di Muakil, 650 orang peloka buat kes yang sama. Ketika kes itu didengar, disebut di Mahkamah Tinggi Johor Bahru, tuan-tuan. Masa itu Felda mohon untuk tolak kes ini. Felda, lawyer-lawyer Felda mohon untuk buang kes ini. Saya dimaklumkan oleh lawyer Wan Rohemi, lawyer yang sama menang di Kemahang 3. Dia beritahu dengan saya, dia cerita satu peristiwa yang tragis. Bila hakim, tuan-tuan, hakim mendengar permohonan itu, dan ketika sesi rehat, hakim panggil Wan Rohemi. Dia kata, di bawah itu, dia kata, di bawah itu, yang ramai-ramai itu siapa dengan hakim? Dia tanya dengan Wan Rohemi. Sebab, tuan-tuan bayangkan, Wan Rohemi dan wakil-wakil peloka daripada Muakil datang ke mahkamah. 14 biji bas, tuan-tuan. Pergi, angkut dengan bas. Dan ada 50 biji kereta yang konvoi daripada Felda Muakil. Bersusun di bawah kawasan galeri mahkamah. Berapa jumlahnya tuan-tuan? Kita berjaya bawah dekat 500 orang yang baca yasin, yang berzikir tuan-tuan. Makcik-makcik meritih air mata, mohon dengan Allah Ta'ala. Hakim juga manusia tuan-tuan. Bila dia tengok suasana itu dan peguam kata itu pendoka yang datang, datang dengan duit sendiri, bawa bekal makanan sendiri untuk menuntut hak. Saya difahamkan pada peringkat awalnya hakim nak terima bantahan lawyer daripada kata mana nak buang kes. Tapi bila dia tengok suasana itu tuan-tuan, dia mengumumkan bantahan kata ditolak dan dia bersedia untuk mendengar hujah daripada lawyer peloka dan perbicaraan dilakukan. Maknanya tuan-tuan, walaupun mungkin kita kata Najib sebut, Ahmad Maslan sebut, kita akan lawan, sediakan lawyer yang terbaik, kita nak pastikan Felda menang di mahkamah, tapi ini bukan kuasa Najib, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tentukan kes di Berer, tentukan di Kelantan, tentukan di Jengke, hebat macam mana lawyer mereka, mereka bayar berjuta, tapi Allah kata menangkan peloka, peloka menang, insyaAllah tuan-tuan. Sebab itu kita kena ada tekad, ada azam. InsyaAllah tuan-tuan, bulan 1, kalau tidak ada perkembangan selanjutnya daripada Felda, maka kita akan teruskan saman ini untuk menuntut hak kita, kerana inilah peluang yang dijamin dalam perlembagaan negara kita. Saya kena